Timotius itu dia sakit lambung. Sakit lambung yang serius. Tapi dia sakit lambung itu tidak jadi alasan untuk dia tidak melayani. Dalam dia pun sakit lambung itu Paulus nasihat dia. Makanya Timotius, jangan hanya minum air putih saja. Minum sedikit untuk kesembuhan. Minum anggur, minum sedikit untuk kesembuhan. Tapi dia kesingkat, minum sedikit. Bukan sedikit-sedikit, minum. Itu dua hal yang beda itu. Minum sedikit dan sedikit-sedikit. Biasa pemuda horeb dong lebih banyak yang minum sedikit atau sedikit-sedikit minum. Kamu sudah tahu. Minum sedikit itu menyembuhkan. Kalau sedikit-sedikit minum itu. Oh ya. Pikirin itu. Dan saudara-saudara, dia sakit tapi tidak ada alasan. Timotius ini anak ya, pembayar. Kalau kita pencatat, Timotius mengikuti pelayanan Paulus. Dalam pelayanan Paulus kemana-mana, dia pergi. Tambah satu, bahkan ketika Paulus di penjara pun dia pergi. Bukan dia ikut masuk penjara, dia tunggu-tunggu sana. Paulus tulis surat dari situ, mau diantar di mana, dia antar kasih satu-satu antar. Hebat ya. Berarti waktu susah dia ada, waktu senang juga. Itu baik. Beta sangat yakin. Pemuda Horeb ini jumlahnya lebih banyak dari ini. Amin toh? Dong di mana? Ini penting pertanyaan. Kenapa? Kita ini ibadah pemuda ini. Sana banyak orang. Tapi tunggu kalau bilang pemuda Gemit Horeb akan melaksanakan pelayanan bersama di Gemit Polikarpus Atambua. Itu 6 susu cukuran. Penuh. Betul. Di sini juga ada. Ada yang dipunyong yang biasa begitu. Hei, nona-nona dong. Nona-nona. Di sini saudara nona-nona. Ini tante-tante semua. Hei, nona-nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan memuliakan engkau. Dia tidak akan membuat engkau terluka. Dia mengasihi engkau. Kan itu ajak dia ibadah pemuda. Memang ada tantangan tapi ajak. Kak, ibadah lebih. Kak, ibadah. Kak, ibadah lebih antar saya. Kak, ibadah. Ada kue. Siapa tahu pas kau bilang ada kue. Oh,